Again. Kembali lagi dalam review kami. Kami review program tercetus disebabkan PKP. Hari ini kita nak review makanan. Yes, makanan. Jadi, yes. Nah, mantap babu. Macam korang tahu kita baru je shoot launching produk. Yes. Gila dia. So, sekarang pilihlah. Aku nak mana? Banana. Kita ikut turn lah. Aku dengam dah. Aku dapat Aceh. Kau ambil Aceh. Aku ambil Aceh. No problem. Aku muka macam Zoe. Okey lah. Eh, cantik. Jom. Aku selalu Rizwan. Alamak. So, aku suka coklat. So, aku nampak ada coklat situ. Jadi, cuma kotak ni tak pastilah. Kotak ni sama ada korang semua akan dapat ataupun ni sebab launching je. Kira aku rasa kalau beli set 3 ni set dapat lah. Ni mungkin set dapat macam ni. Mungkin lah. So korang nak tahu korang beli lah 3 try. Beli set lah. Mana ni? Buka ni. Rasa ambil ni dalam tu kot. Tak ada the lock dia tu. Jadi dia punya unboxing experience dia nice lah. Sini. Okay. Tada. Ui. Lagi. So banana salai and sun cry pun semua ni daripada Palut's Food Sindirhan Berhad. Buka. Tak masalah awal-awal biasa. Okey, aku ambil dulu. Kita ada. Jadi, okay, first menengah dek. Kau ambil apa dek? Okey, aku ada banana salai crispy, chocolates and deeps. Okey, ni eh. Artis dia siapa? Artis dia Saharul Rizwan. Dia inspirekan oleh Saharul Rizwan. Saharul Rizwan. Alright, so aku punya adalah Aceh. Aceh. Kintang kintung. Yes, Aceh kintang kintung. Dia punya adalah nangka sangrai crispy. Betul nampak sedap bos, nampak sedap. So kau punya pula apa? Aku punya. Okey. Daripada Zoe Rahman. Dia punya perasa banana sangkai crispy, perasa dia sweetie and crispy. Mantap Pak Abu. So aku dengan Akif sangkrai. Banana. Kita punya banana. Nangka. Tapi sangkrai ni yang sama. Dia salai. Salai dia panjang. Kita korang ni dia macam sangkrai macam vacuum mam dia. Dia macam kecil-kecil kan. Itu panjang. So post story dulu. Post story dulu ah. Wajib dulu. Post story dulu. So siapa dulu? Silakan. Kita mulakan dengan abang Sandro kita. Okey ni. Oh dia ada ni. Wait, nice tu. Coklat nice ni. Nice tu. Nice. Nice tu. Aku suka coklat tu. Coklat. So kasih tuang badan rasa ni. Ambil bau dulu. So, dia betul lah coklat. Betul. So aku rasa dia kena kacau dulu. Nampak macam aku kacau-kacau dulu. Ui, dia likat tu. Bila aku kaul ni sebab dia dah jatuh ke bawah kacau coklat tu. Wow. So better kalau nak dapat rasa yang pekat kan. Better gaul dulu. Gaul. Bagi dia punya yang bawah. Sedap. Nampak. Ui, nice tu. Okey, aku rasa, aku rasa. Cepat sikit. Nak sini. Nak sini juga. Wow. Macam mana rasa dia, komen lu? It's like macam satu kombinasi yang bagus. Sebab pisang, dia belum manis lagi kan? Dia macam rasa pisang dia dulu. And then bila aku cecah dengan coklat yang manis ni, dengam. Dengam rasa dia sedap. Aku dah tak dengar dia cakap apa. Aku rasa nak rasa. Aku dah cakap lah. Oh, rasa tu. Tak boleh jadi rasa tu. Ambil pendek. Cuit lepas tu ngap terus. Kalau boleh aku nak ambil panjang tau. Sabur. Sabur. Ya Allah, nice tu. Eh, coklat dia sedap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang coklat dengar kan? Rasa apa? Rasa coklat apa? Tak, dia macam tak, dia punya pisang macam tak manis sangat apa. Dia tak manis. Dia solid sangat. Ada benda ni dia macam lama. Kau pernah makan kerepek pisang madu yang manis tu? Dia kan kombinasi dia kan sedap. Pisang dengan gula manis kan. Pasal sikit. Sedap. Dia punya memang pekat. Han. Aku rasa dia manis. Yes, sedap. Ni yang buat sedap. Manis dia kan. Dia jadi manis. Dia jadi lagi sedap lah sebenarnya. Sebab tu punya biasa punya lah.
Dia coklat yang dia bukan dia, dia bukan krepek lah basically. Dia bukan krepek yang kriuk-kriuk tu. Dia belum ada perisa lagi. So dia yang original. Yes. Cicang yang tu. Memang dia kena cicah lah. Baru rasa dia rasa dia sedap. Aku rasa portion dia pun untuk satu balang ni mencukup aku rasa. Cukup-cukup. So dia tak adalah nak kedekut. Dia tak boleh lah macam terlalu. Tak tahu, just nice lah. Nice. Okay. Menarik. Jadi. Aku try lah. Hey. Korang try kau punya pulak. Aku pulak kat. So siapa lah? Aku dulu. Ah, kau dulu lah. Ikutan dulu lah. Aceh punya. Oh, nangka sangrai. Jom. Okay, kita try nangka dulu lah. Oh. Untuk ini lah. Dia seal lah. Dia seal so tak ada isu. Tahan lama. Alright. Macam aku tak ada lah. Macam coklat-coklat ni tak ada lah. Simple lah. Ya, yeah, simple. Tu, aku nampak dia punya bentuk nangka tu. Bentuk nangka tu, yes lah. Dia buat... Bentuk nangka semua. So, memang... Memang buah nangka lah. Memang buah nangka ni. Kan? Bentuk nangka. Bila dia apa, dia salai. Bau nangka. Bau nangka tu. Bau dia betul-betul... Nangka biasa kita, biasa kita makan nangka yang dia orang yang dah jual yang dah fresh pada buah kan. Apa-apa? Orang tak pernah rasa nangka jenis lain punya makanan. Dia bau dia kuat juga, sedap bau dia betul dah masuk. Lepas tu bila rasa dia macam crunchy sikit, tapi dia kata dia bukan goreng apa semua. Dia satu dia vacuum. Vacuum lah. Tapi rasa dia kriuk-kriuk and manis. Yang ni manis. So memang tak payah nak celup apa-apa lah. Ni dah memang manis. Jom. Aku tunggu je bila nak bagi. Sebab tu bentuk dia macam ni. Ni baru kau tau. Tengok rasa nak rasa. Rasa dia orang. Ha. Okay, tak selalu. Betul eh. Sedap kan? Sedap betul. Bentuk dia memang bentuk nangka. Tak, dia rare tu. Yeah. Orang tak pernah makan nangka punya yang stek keropok. Memang rasa nangka. Memang. Dia manis tau. Ha, dah manis tak? Dia dah manis lah. Dah manis. Tak macam yang tu. Yang tu kena dip dulu. Yang tu memang kena dip. Dia ya, nampak? Kau nampak? Dia macam... Nastar. So dua dah lepas lah. Ni pun sedap kan. Weh, dua pun dah sedap. Aku suka, aku suka ni. Aku suka gila. Go ahead. Your turn, my friend. Okay, aku punya. Kita try pisang lagi. Yang tadi pisang ada coklat. Yang ni biasa punya. Memang sweet and crispy. Yep. Jadi kita try. Buka dulu. Oh, dia ada penutup atas. Dia ada ni. Ini ada. Okey. Tengok bentuk dia. Ini lebih kurang macam ni. Dia bentuk dia lebih kurang macam ni, tapi dia lebih ring. Dia bentuk cincin macam tu, ring. Ada lah, ada. Tunggu dia makan. Wih, bunyi dia. Pisang. Dia pisang kan? Rasa pisang. Okey. Rasa pisang dan dia punya crispy. Krak. Sedap. Nak kan? Dia makan semua kan? Tiga macam tu. Tengah tunggu dia. Apa rasa lagi? Coklat macam ni. Eh, tak. Macam dia? Apa lagi? Oh lah, pisang. Pulur lah. Pulur. Dia tak suka pula. Sedap. Terakhir. Weh, aku tak pernah rasa pisang yang macam ni tu. Weh, dia punya rangut dia sedap tu. Dia rangut. Yang ni memang rangut. Dia macam kau makan krepek pisang. Tapi ni dia macam setiap kau kerap kan, dia macam berisi. Kalau krepek kan dia macam nipis. Dan kau kerap habis kan. So ni dia tebal. Bila kau kerap tu dia macam puas lah. Tak boleh cakap lah. Ya, rasa dia. Dia macam unik. Rasa dia unik lah. Menarik lah, menarik. Nampak dah menarik. Makan lagi. Sedap tu. Kenapa ambil lebih ni? Sedap. Overall memang Overall okay lah semua. Semua okay, menarik. Dia ada rasa dia sendiri lah. So sekarang kita pilih mana kita orang punya favourite. Kau tu. Susah tu. Okay. Semua sedap. Seriously, memang semua sedap. Tapi disebabkan aku minat coklat. So aku rasa aku nak coklat juga. Aku rasa ni aku suka. So aku sekian, yang ni aku sejujurnya sekali tengok kan tiga-tiga, aku macam tertarik juga dengan coklat ni sebenarnya. Sebab dia ada coklat tau. So aku beli deep.
aku rasa compare 3 ni harga ni jauh lagi murah, tapi kau dah dapat coklat, coklat yang sedap. So aku rasa macam ni. Tapi bila dah buka kan, aku struggle nak pilih sama ada ni atau ni. Sebab dua ni dia rasa dia bagi aku unik lah. Lagi-lagi yang ni, lagi-lagi ni. Okay, okay, aku pilih ni, aku pilih ni. Sebab rasa dia, aku rasa tak pernah rasa lah. Aku rasa ni sebab aku tak pernah rasa. So aku pilih yang Zoe punya. Ni lagi. Okay, aku kan. Kalau aku jujur lah, memang aku pilih aku punya, Zoe punya ni. Memang dia rasa dia memang lain punya. Lain kan? Lain. Dia rasa pisang pun rasa. Kalau dia punya crispy tu, wow, menarik. Aku memang pilih ni, tapi dua ni pun yes, okey. Tapi menarik. Tapi aku tak pilih ni sebab aku suka ni sebab ni lagi rare. Tapi ni pun memang sedap juga. Macam kau tengok tadi lah, dia orang semua pun non-stop juga ambil kan. So, yang ni pun sedap. Yang ni pun dengan ada coklat dia, ni pun sedap. So, overall, semua okey. Pada aku, untuk aku, nangka ni paling rare. Sebab aku tak pernah nampak nangka ni orang jadikan sebagai snack makanan. Yes. Pada aku, nangka rare. Tapi, dia punya manis tu kena kan? Manis jadi. Manis dia kena. Jadi. Kena dengan nangka tu. Nangka tu, yes. Dengan nama tu. So, yang macam yang pisang tu, dia pisang, kita dah biasa pisang. Cuma dia stylekan pisang tu dengan cara yang sangkrai bagi cara dia. So satu yang agak baru yang memang rare lah. Lagi satu sebab harga dia dalam range 30 kan. 30-35 dengan saiz balang dia. Saiz balang dia bukan yang kecil. So untuk harga 25 ni 25 ringgit. Bagi aku, bagi aku berbaloi lah sebab biasa kadang-kadang jual dalam 30 lebih pun kecil je kan. Yang ni rasa dia rare dengan sizing yang besar, bervalui. Weh, sebab dia rare tu, tak kisah dua harga dia berapa. Dia rare yang sedap, tak kisah dua harga dia. Sebelum ni rasa macam takut, eh mahal ke murah kan 30 ni kan. Tapi lepas rasa, aku rasa harga tu kena. Kena, memang kena. Memang kena, saya rasa dia puas hati semua tu. Yap. Aku tahu kenapa yang Akif punya paling sedap. Sebab Akif, dia ada satu aura, dia boleh pilih makanan yang sedap. Yes. Akif, saya dah boleh cakap. Padahal tadi, ikutkan aku nak pilih tu. Tapi dah design. Okey, tak bagi pilihan tu. Ni ada punya yang nice. Akif macam tu tu. Apa makanan yang dia pilih pun dia sedap. Kita orang kalau keluar pergi travel, nak cari kedai makan, kita orang suruh Akif yang pilih. And confirm tempat tu sedap. Yes. So, kalau korang nak dapatkan ketiga-tiga produk by Palut ni, aku rasa korang boleh dapatkan paling mudah dekat Shopee. Betul lah, kat Shopee ada. Tapi selain tu korang boleh juga cari dekat agent-agent dia lah. Agent dekat Instagram. Agent stalkist semua. Search je kot nangka sangkrai ni. Dia punya media sosial. Ni demi HQ dia pun kau boleh direct je. Ataupun agent-agent dia pun banyak bersepak. Instagram, Facebook, Twitter. Ya, yeah, sebab kita shoot dia orang punya launching kan. Banyak yang dia punya agent. Banyak. Master Stalkist, agent dia ramai and dia orang punya sale gila-gila. Yes. If kalau korang rasa nak buat nak dia, jadi agent. Nak jadi agent. Join sahaja dia orang Palut Food HQ. Alright, itu saja untuk konten pada hari ini. Kalau korang ada nak request review makanan apa lagi, komen dekat bawah, DM saja dekat IG kita. So itu sahaja. Aku Arif. Aku Zarul. Aku Akif. Bye. Okay, bye. Aku nak try tapi macam takut mengganggu lah. Okay.